Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau review lagi mangga zaman dahulu. Ya, yang ada beberapa serinya ini mangga ini. Untuk masanya memang dia di Indonesia sudah dikenal lama, tetapi untuk rasa sementara dipegang dia dari manisnya. Kalau tekstur dagingnya beda-beda, dia agak berair. Cuman kalau manis dialah pemenangnya. Cuman warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, tergantung serinya. Ada Nang Dokmai seri 1 Okyong, seri 4 Nang Dokmai, ada yang Nang Dokmai Golden, ada Nang Dokmai Moon. Nah, yang ini kita mau bahas yang seri 4. Nah, ini warnanya hijau, mirip Okyong ya. Sama serinya, beda serinya. Ini bisa dikupas. Nah, rasanya kita pernah review, yaitu ngupasnya bisa kayak pisang itu. Bijinya sangat tipis nih. Nah, dagingnya kuning, agak berair kalau mateng. Warna dagingnya kuning, kalau warna buahnya ini yang seri ini adalah hijau. Kalau yang gold itu kan kuning, kalau ini hijau. Dalamnya kuning, agak berair kalau matangnya. Kalau manisnya dia luar biasa. Sementara kalau bagi saya, lidah saya, ini yang paling manis. Tetapi kalau dibilang paling enak, ya enggak juga. Jadi teman-teman yang ingin karakter manis full, ya ini salah satunya. Jenis Nang Dokmai ini, dia genjah, dalam 1 tahun dia berbuah beberapa kali, tergantung perawatan. Jadi hampir mirip cukanan. Nah, ini sebenarnya model lawas ya teman-teman, untuk Nang Dokmai ini. Ini ditabu lampot, ukuran 35 liter hasil cangkok susu. Berbuah juga lumayan. Nih. Kalau orang bilang manisnya seperti gula pasir, bisa dikupas kayak pisang. Memang untuk daya tarik tampilan dia kurang karena dia hanya hijau. Ya, ini kita shoot dari kejauhan biar kena semua. Nah, ini. Ya, inilah Nang Dokmai ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman sudah kenal Nang Dokmai, kita buat review beberapa jenis koleksi kita. Ada yang memang lawas, jenis-jenis lawas kayak Nang Dokmai, kayak cukanan. Nah, ini untuk teman-teman yang baru koleksi mangga biar tahu jenis-jenis mangga di tempat kita. Oke. Sebenarnya sih ini jenis lawas ya teman-teman, tetapi masih sangat layak untuk kita koleksi ya. Ya, oke, terima kasih. Sekian dulu video review Nang Dokmai seri 4. Teman-teman bisa lihat untuk review rasanya ada di video saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.